Selama setahun ni banyak juga aku belajar tentang apa yang aku belajar lah. Apa yang aku belajar adalah pemakanan. Korang kena titik beratkan pemakanan yang bersih, yang sihat. 80% lebih kepada pemakanan, 20% lebih kepada senaman. Itu yang aku belajar. Kau tak boleh senam kau-kau walaupun kau bersenam setiap hari. Lepas tu, dengan harapan kau orang boleh makan apa-apa saja dan kau akan just kekal maintain lah. Kau tengok aku dah konsisten aktif selama lah. Pada tahun lepas bulan 7 sampailah tahun ni bulan 7. So kira dah anniversary setahun. Alhamdulillah aku ada lebih kurang 114, 115, 116 video aku post pada tahun lepas sampai sekarang selama setahun. So aku ada quite view pandangan tentang mana nak kekal aktif selama tu. And yeah, macam Alex Hormozi cakap, korang, kita tak mau senam 2-3 tahun lepas tu kurus. That's not cool. The cool is when korang boleh aktif selama-lamanya lah. Sampai Allah tarik, sampai sampai kita dah tak mampu, kita just ikhtiar lah selama tu. Kita nak cool adalah aktif sampai kita tua. Kita tak nak aktif 4-5 tahun lepas tu kita terus tak buat. Kita tak mau macam ni. Itu tujuan aku. Aku nak buat benda selama-lama. So ada setengah tu kadang orang masuk gym dia macam segan kan. Sebab apa? Tak ada kawan. Macam aku tak pernah ada partner. Sebab aku memang tak selesa. Aku macam kalau aku masuk gym kan, aku dah tahu apa aku nak buat pada A sampai Z. Selagi aku tak habis sampai Z, aku tak habis nak bercakap, tak boleh nak tak boleh buat apa-apa. Sebab kena habiskan. So this stress me out kalau aku tak habiskan dulu. Bukan stress me out, dia macam hari aku tak lengkap kalau aku tak habiskan rutin yang aku nak buat. Soalnya sampai sejam aku buat. Sejam sehari tu 4 kali seminggu sejam. So kalau dah 4 kali seminggu 4 jam darab dengan 365, kira lah berapa jam dah aku dah dekat gym kan. Kalau korang rasa tak mampu nak buat seorang-seorang, kau ajaklah kawan kau. Tapi susah lah kawan ni sebab dia kena ada same attitude dengan kita, same discipline kan. Sebab kadang kalau kita ada kawan, walaupun kawan baik kita, pandi kawan baik kita tak malas, dia pun boleh tumpak kau juga tau. Kalau dah 2-3 kali ajak dia orang tak nak join, korang pun akan lama-lama tak motivate diri sendiri untuk pergi ke gym. So end up last-last korang sendiri yang kena bentuk habit tu. Faham tak? Korang sendiri yang kena ada self-discipline tu within yourself untuk pergi kan. Kalau kawan-kawan tak pergi, korang pergi lah kan. And kalau korang rasa kawan-kawan sekolah tu kerja susah nak discipline macam korang, korang boleh jumpa sekepala korang, sekepala pemikiran korang dekat gym lah. Sebab itu memang korang akan nampak lah manusia yang berdisiplin. So aku suruh pergi gym, aku nampak muka orang yang sama je. Ada juga muka orang baru, tapi pas dah beberapa bulan tu tengok dah tak ada dah. Sebab dia datang, dia orang berborak. Kau berborak, kononnya nak bergaul, which is good lah. Tapi kita nak ada hasil juga, which is ada juga. Ada juga hasil India kan. Ada juga result kan. Kita tak mau macam setengah masak punya telur kan, half boiled egg. Tak mau, kita nak mampat punya telur. So itulah. Punya ada banyak kan. Tapi aku memang live ni, aku belum level-level Azri Walker lagi boleh buat live selama sejam, dua jam.
guru belajar-belajar live. So itu 3 ke 4 tips yang aku boleh ceritakan kat korang dulu. Nanti kalau ada apa-apa nanti aku tambah lah, sebab probably ada 17 tips yang aku boleh kasih kat korang. Tapi sebab ni live kan, so ini bukan live, ini impromptu, spontannya aku rakam. Mungkin 3 4 tips ni dulu korang hadap dan apply kan. Ada satu, kalau korang nak betul-betul jadi, terus buat apa yang aku cakap ni. Sebab kebanyakan orang dia belajar tapi tak buat tindakan. Dia tak boleh, dia kena, kau belajar 1, 2, 3, 4 perkara yang aku cakap ni, kau pilih salah satu, lepas tu korang applykan ke dunia luar. Baik. Baik.